Apa khabar murid-murid? Ha, selamat kembali kepada channel saya. Nampak ada apa beza tak? Di manakah saya pada hari ini? Ha, hari ini cikgu sudah berada di sekolah. Nama saya Mr. Q. Nah, hari ini cikgu akan menerangkan sedikit tentang bagaimanakah bunyi boleh bergerak. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like dan share. Jom kita saksikanlah. Okey, sekarang kita akan belajar tentang bunyi bergerak. Pada suatu hari, apabila ayah pulang daripada kerja, dia mendapati bahawa baby dia tidak berada di dalam biliknya. Dia mula rimas dan dia mula menjerit. Oi, baby, di manakah kamu ni? Janganlah sorok. Cepat keluar. Ayah sudah panggil lah. Ayah, kami tengah sembunyi dalam kotak ni. Mengapakah bayi itu dapat mendengar suara ayahnya? Mari kita kaji lagi satu situasi di sekolah. Ada dengar tak bunyi loceng tadi? Ini bermaksud waktu rehat sudah tamat. Okey, murid-murid akan balik ke kelas masing-masing selepas ini. Ada yang cepat jalan, ada yang masih makan di dalam kantin. Tapi mereka sudah terdengar bunyi loceng. So, mereka akan makan dengan laju dan masuk ke kelas. Di sebelah kanan pula ada orang main bola keranjang. Okey, ada murid-murid yang main bola keranjang. Berhentilah, esok pun boleh main lagi. Mengapakah bunyi loceng sekolah dapat didengar oleh murid-murid? Jawapannya senang, kerana bunyi bergerak melalui udara ke semua arah. Semua arah dalam bentuk gelombang. Apa itu gelombang? Okay, garisan seperti ini. Tengok perempuan ini tengah menyanyi kan? Dia akan keluarkan gelombang bunyi. Faham? Seterusnya ialah fakta yang seterusnya ialah semakin jauh bunyi bergerak, semakin perlahan bunyi dapat didengar. Bermaksud apabila kita lebih jauh daripada sumber bunyi, bunyi yang kita dengar itu akan semakin perlahan. Okey, sebelum kita berakhir, mari kita tengok fun fact. Okey, kita akan tengok apakah yang seronok tentang bunyi. Tahukah anda sebenarnya bunyi bergerak lebih laju di air daripada udara? Kenapa? Ini adalah kerana zarah-zarah air disusun lebih rapat berbanding dengan zarah-zarah udara. Okey? Terima kasih kerana bersama saya sehingga penghujung video ini. Saya harap anda semua faham apa yang saya cuba terangkan. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya.